Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan tunjukkan beberapa teknik untuk kita menyelamatkan diri jika kita diserang oleh penjahat atau musuh. So tanpa melibatkan masa, kita boleh mulakan sekarang. Okay, sekarang ni okay, selalunya kalau kita berjalan dekat kaki lima ataupun kita bersiasat, so kita tak expect ada orang penjahat datang untuk memaksubut kita. Jadi, okay. So dalam situasi macam ni mungkin kita tengah berjalan dan penjahat ada di hadapan kita dengan pisau. Okay, contoh hadapkan pisau. Okay, pisau. Okay, first sekali kita mesti kena dalam berada dalam keadaan yang tenang. Okay, so apabila dia memajukan pisau, make sure bila rasa ada sentuhan dekat kita punya perut, tindakan refleks perlu dilakukan dengan segera. Okay, contoh saya tunjukkan dengan keadaan yang baju. Okay. Okay, so nampak, okay, kita akan kilas tak ada. Okay, dan lihatkan lepasnya. Okay, dan kita boleh ambil pisau. Okay, so saya akan tunjukkan sekali lagi dalam keadaan slow motion, perlahan. Okay, sekali lagi, halakan pisau. Okay, so bila dah halakan menggunakan tangan kanan, kita juga harus menggunakan tangan kanan kita. Okay, make sure dia bertentangan. Okay, jangan gunakan tangan kiri. Okay, dan kita haruslah pegang di arah jari kelingking dan kecil. Okay, so kita pegang di sini, terus kita pusing. Ingat, apabila kita pusing kilas tangan ya, make sure kita punya badan juga pusing sekali dengan kaki. Okay, nampak? Dan kita gunakan ibu jari dan dua untuk tekan. Okay, tujuan kita, okay, mengalihkan badan kita adalah untuk membuat penjenayah tersebut ataupun orang jahat tersebut instable. Okay, tak stable. Okay, so itu cara yang pertama. So benda ini yang kedua. Okay, selalunya benda ini terjadi di sekolah lah, selalunya kawan-kawan bully. Okay, so di sekolah cekik dua macam ni. Okay, so dua cekik. Okay, cekik. So apabila musuh ataupun orang yang cekik kita, okay, first kali apa pun jangan panik, jangan cemas. Okay, simple. Okay, bila cekik pegang, pegang dengan dan kita hanya pusingkan badan sekali dengan tengkuk. Bila kita pusing, inilah tangan. Make sure jari kita mestilah dalam keadaan begini ataupun dalam persyaratan dia panggil cekak rimau. Okay, so dia begini dan dia akan tangkik di halku. Okay, so sekali lagi kita cuba dia cekik. Okay, pegang dan pusing. Pusing sekali dengan seluruh badan, satu kotak seluruh badan. Okay, dan terus saja kita pujar. Okay, alright. So itu adalah teknik yang ke. So teknik yang ketiga. Okay, bila orang cekap baju kita sebelah tangan, dan dia bersedia untuk tumbuh. Nampak? Dia bersedia untuk tumbuh. Okay, okay. So ini ada beberapa teknik sebenarnya. Okay, so saya akan tunjukkan yang pertama. Okay, yang pertama, very simple. Okay, bila orang tumbuh kita, make sure dia gunakan tangan kanan, kita juga gunakan tangan kanan. Okay, pegang di jadi kelingking ini dan kita pusingkan. Okay, konsepnya sama seperti tadi. Okay, pusing. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua yang kita boleh lakukan adalah gunakan tangan kanan juga. Okay, siku nampak tak? Pusing sekali dengan badan. Pusing, okay, boleh turun. Dan tangan kiri kita tetap di tekuk. Okay, dan kita pusingkan dia dan kita tekan. Dan dia akan jatuh. Okay, dan kita akan siku muka dia. Alright. Okay, berarti simple. Okay, itu yang ketiga. Okay, yang terakhir untuk cekak, yang terakhir yang kita boleh lakukan, ini adalah yang paling mudah. Okay, jika dia cekak kita, okay, siku dia di sini, gunakan tangan kanan, pegang di bawah siku, tangan kiri pegang di jari, ya, di ibu jari, dan kita tinggal hanya untuk pusing, kilas saja. Dan pijak kakinya, biar dia jatuh. Okay, dan tarik muka dia dan siku muka dia. Okay, itu saja teknik yang kita dapat lakukan jika kita diserang oleh musuh ataupun orang jahat. Sekian, terima kasih.